Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio SKN Cianjur, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV Persada, Niaga, Rabbani, dan TV-TV lain, juga para pendengar melalui akun media sosial manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk membahas masalah tauhid. Kemarin hari Senin yang lalu kita sudah selesai membahas kitab Al-Usulul Tsalatsah dengan syarahnya. Kita sekarang lanjut ke kitab Qawaidul Arba'. Qawaidul Arba' artinya empat kaidah dalam memahami tauhid. Kitab matan Al-Qawaidul Arba' ini sedikit karena membahas hanya empat kaidah. Paling sekali bahas juga selesai. Tapi karena masing-masing kaidah ini perlu penjelasan yang detail mendalam, kita tambahkan dengan syarah dari para ulama. Di muqaddimah kitab matan Al-Qawaidul Arba', muallif rahimahullahu taala menyatakan, As'alullaha al-Karim Rabbal Arshil Azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya shakara wa idha btuliya sabara wa idha adnaba staghfara fa inna haulai thalath unwanu sa'adah. Kata muallif, aku meminta kepada Allah yang mulia, pemilik arasy yang agung, agar dia melindungi kita semua dunia dan akhirat, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja berada, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berdosa istighfar. Karena ketiga hal tadi itu merupakan penyebab utama kebahagiaan. Kebahagiaan tiga kuncinya yaitu syukur ketika diberi, sabar ketika diuji, istighfar ketika berdosa atau bermaksiat. Itu doa. Lalu berkata mu'alif, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah menunjukimu untuk mentaatinya. Kebiasaan para ulama di tengah-tengah pelajaran, di tengah-tengah dakwah selalu diselipkan doa. Tadi awalnya doa, sekarang ini juga i'lan.
ketahuilah arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah memberi bimbingan kepadamu, hidayah kepadamu untuk mentaatinya. Nah, jadi sebelum menerangkan, doa dulu. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa agama yang hanif, hanif itu lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim, berisi kalian menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan seluruh pelaksanaan agama ini hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma tawhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma at-tahara. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada lain. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat kecuali harus disertai kesucian, suci dari hadas, suci dari najis. Kalau ibadah dicampuri syirik, rusaklah ibadah itu. Sebagaimana kalau sholat terkena najis atau ada hadas, kesucian yang menjadi syarat sahnya sholat, kesuciannya itu dirusak oleh najis atau hadas. Kita sudah berwudu mau sholat, tiba-tiba berhadas. Hadas itu mungkin keluar angin, mungkin pipis, mungkin BAB, hadas, maka kesucian tadi apa? Rusak. Kalau tidak suci lagi terus sholat, sholatnya tidak sah, sholatnya ditolak. Atau mau sholat tapi kecipratan najis, batal mah tidak. Kalau pakaian kita, tubuh kita kecipratan najis dalam keadaan sudah berwudu, wudu kita tidak batal. Cuma badan dan pakaian yang terkena najis tadi tidak boleh dipakai sholat. Kalau sholat dalam keadaan ada najis di badan atau di pakaian tidak sah. Harus dicuci najisnya tanpa mengulang wudunya. Umpamanya kita sudah berwudu, terus mangku budak, anaknya masih setahun atau dua, 10 bulan, cerr, ngumpul, tidak pakai, udah bisa nyebut merek, tidak pakai apa, pembalut, popok bukan merek, tidak pakai popok. Akhirnya badan kita kena air kencing anak, najis, wudunya tidak batal. Ganti aja bajunya, cuci badan yang terkena najis, sholat. Pakai baju dulu yang baru, yang masih bersih. Nah itu. Nah jadi najis atau hadas merusak sholat yang kita lakukan. Seperti itulah syirik.
perbuatan musyrik, merusak tauhid, merusak ibadah yang kita lakukan. Bila ada perbuatan syirik masuk ke dalam ibadah yang kita lakukan, batallah ibadah tersebut, seperti batalnya kesucian kita bila terkena hadas. Umpama walaupun syirik kecil, kita sholat riya, kita sholat ujub, syirik kecil itu, maka tidak akan diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah dan diazab. Tidak hanya ditolak, juga disiksa. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Salah satu penyebab kecelakaan orang sholat, alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya di dalam sholat. Riya syirik kecil, merusak ibadah yang dilakukan. Semua ibadah, tidak hanya sholat, infak, sodakoh, tapi riya, atau umpamanya haji umroh, tapi riya. Haji umroh itu ibadah yang sangat potensial untuk riya. Sebelum ibadahnya tuh, pas daftar juga sudah riyanya. Begitu daftar, ceklek-ceklek, difoto, ditempel di Facebook, jadi status di WhatsApp, di media sosial lain, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Baru daftar haji, doakan teman-teman ya, semoga lancar. Sudah riya duluan, hajinya belum. Bisa rusak. Maka fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha wa ahbata amala wa sara sahibuhu min al khalidina min an nar, arafta anna ahamma ma alayka huwa ma'rifatu dzalik. Kalau engkau sudah tahu bahwa syirik bila bercampur kepada ibadah akan merusak ibadah itu, membatalkan seluruh amal-amal pelakunya, dan kekal dalam neraka, tidak akan diampuni dosanya kalau terbawa mati. Jadi efek syirik, pertama ibadah yang dilakukan batal, kedua amal-amal ibadah yang dulu pernah kita lakukan secara ikhlas terhapus. Allah menyatakan, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, pasti batal semua amal-amal ibadahmu. Dia dosanya tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi selain syirik diampuni bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi syirik itu luar biasa buruk pengaruhnya. Jadi kalau engkau sudah mengetahui bahwa apabila syirik bercampur ibadah, ibadah itu rusak, batal semua amal-amal pelaku perbuatan syirik tadi, kekal di dalam neraka, maka dari sini engkau harus mengetahui betapa pentingnya mengetahui syirik. Bukan untuk diamalkan, tapi dihindarkan, dijauhi. La'allallaha yukhallisaka min hadhihi syabkah wa hiya syirku billah alladhi qala Allah ta'ala fi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman syaa. Semoga Allah mengikhlaskan, memurnikan, membersihkan kita semua dari penyakit berbahaya ini, yaitu syirik, yang apabila orang yang melakukannya tidak tobat sampai matinya, menyebabkan tidak akan terampuni selama-lamanya. Bagaimana cara mengetahui batasan-batasan syirik?
Wa dzalika bi ma'rifati arba'ati qawaida dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Mengetahui syirik adalah dengan mengetahui empat kaidah yang oleh Allah disebutkan dalam Al-Qur'an. Empat kaidah dalam memahami syirik. Kita mengetahui syirik bukan untuk diamalkan, tapi untuk diapakan? Dihindari, dijauhi, ya, karena bahaya dari syirik. Apa saja keempat kaidah tadi? Pertama, al-qaidatul ula, an ta'lama أن الكفار الذين قاتلهم رسول صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. قاعدة pertama. Hendaklah diketahui bahwa orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh alam ini. Jadi orang-orang musyrik dahulu ngaku, meyakini. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi muslim. Tidak dianggap otomatis Islam hanya karena meyakini Allah pencipta alam jagat raya ini. Jadi hanya meyakini, ya saya tahu, saya yakin yang menciptakan alam jagat ini Allah, mengatur semuanya ini Allah. Itu tidak cukup untuk menjadi muslim. Karena orang kafir Quraisy zaman dahulu juga begitu. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran, salah satunya, ayat ini banyak. Tapi salah satunya surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Kata Allah, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang kafir tuh, orang-orang musyrik, tanya kepada mereka, siapa yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Rizki dari langit apa? Hujan yang sekarang sedang turun. Tanpa ada hujan gak akan ada rizki. Kalau hujan umpamanya tidak turun setahun, tumbuh-tumbuhan mati, binatang juga mati, dah kelaparan, kan parabna ya tatanya. Binatang mati, kita makan apa? Makan tumbuh-tumbuhan semua mati, makan apa? Binatang yang harus disembelih juga mati, semua kelaparan. Tanya olehmu, siapa yang memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang mengatur seluruh urusan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik, orang kafir ditanya, siapa tuh yang menguasai alam jagat ini? Allah jawaban. Tanya, afala tattaqun? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah kalau begitu?
Ibu punten anu nyandak orang kalih dipengker direpehkeun heula. Ka kupingnya. Nah, ini kaidah pertama yang harus kita ketahui. Bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu meyakini Allah pengatur pencipta alam jagat raya ini. Kaidah kedua. Ini kita belum syarah dulu, belum apa, belum kita jelaskan. Nanti setelah semuanya dikemukakan baru disyarah satu-satu. Sekarang kaidah kedua. Ketika mereka ditanya, kalau yakin yang menciptakan jagat raya ini Allah, kenapa menyembah kepada selain Allah? Menyembah ke patung. Tapi patung ini enggak sembarang patung. Patung ini adalah visualisasi orang soleh yang sudah mati. Zaman dahulu ada orang soleh sudah mati. Orang soleh ini ditaati, dituruti. Setelah mati dibuat patungnya. Itu yang disembah. Ditanya kenapa nyembah patung. Nah, dalam kaidah yang kedua disebutkan, annahum yaqulun mada'aunahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada mereka, tidak menyembah kepada mereka kecuali tuh untuk memohon agar bisa lebih didekatkan kepada Allah dan bisa memberi syafaat di sisi Allah. Syafaat itu pertolongan. Ini agar orang yang patungnya disembah itu nanti membela kita di hadapan Allah di akhirat. Dia orang soleh, dekat dengan Allah, maka minta pertolongan lewat dia. Kalau kita langsung minta kepada Allah, kita mah banyak dosa, kotor, gak akan diterima. Tapi melalui orang soleh ini akan lebih dekat. Seperti kita mau menghadap presiden, bisa? Jangankan presiden itu, bupati atau wali kota kita menghadap langsung, bisa? Gak bisa, ada prosedur, ada mekanisme. Tapi kalau ada orang dekat dengan wali kota, umpah dekat, sahabat kita minta bantuan, tolong hubungkan saya dengan wali kota. Ah, itu bisa. Kepada manusia disangkanya Allah juga begitu, padahal laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Iya, manusia begitu. Kita enggak bisa langsung menghadap presiden, harus melalui ajudan-ajudannya. Gitu ya. Itu pun enggak bisa sekarang janji oleh ajudannya. Iya, sekarang enggak bisa, itu antri. Antri banget gitu ya. Nah, jadi kata mereka, kami berdoa kepada patung orang soleh itu agar kami didekatkan kepada Allah dan agar orang soleh yang patungnya kami sembah ini menolong kami, memberi syafaat kepada kami di akhirat. Itu tuh kata siapa bahwa orang-orang musyrik zaman baheula begitu? Ini Al-Quran menerangkan. Surah Az-Zumar ayat yang ketiga menyatakan, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذَّابٌ كَفَّارٌ. Pertama, dalil bahwa mereka berdoa kepada orang soleh yang sudah mati itu agar didekatkan kepada Allah
Dalilnya Az-Zumar ayat yang ketiga, kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, menyembahnya kepada selain Allah, kepada patung, mereka berkata, kita tidak menyembah kepada patung ini kecuali agar orang soleh yang patungnya kita sembah ini bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tuh. Jadi niat nama agar bisa didekatkan kepada Allah cuma melalui perantara. Dalam bahasa Arab perantara ini disebut wasilah. Melalui wasilah, wasilahnya itu orang soleh yang sudah mati, maka ibadah kepada Allah jangan langsung, tuh melalui perantara, kata mereka. Adapun dalil bahwa mereka beribadah kepada patung agar orang soleh tersebut memberi syafaat, diterangkan oleh Allah dalam surah Yunus 18. Allah menyatakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada patung, yang tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Patung yang disembah, jangankan memberi madarat, jangankan memberi manfaat, dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri. Coba patung teke ke orang, nakis semua, enggak. Ngelawan, enggak. Jangankan oleh kita. Coba patung lagi namprak begini, simpen roti bubukna, dimakan? Tidak. Ngeong-ngeong-ngeong ada lalat, trep, entrep, apa entrep teh? Hinggap di roti itu, diambil sama lalat. Patung bisa mempertahankan, ini manusia, apa begitu? Enggak, diem ya, sampai habis. Datang semut, diambil semua roti. Tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Tapi mereka berkata, haula'i syufa'una indallah. Mereka ini orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Bukan patungnya yang kita sembah, yang kita ibadati, tapi orang soleh yang patungnya dibuat. Nah, patung orang soleh ini, jadi orang solehnya nanti, katanya tuh. Itu kata orang-orang musyrik zaman baheula. Kenapa disembah? Agar memberi syafaat di sisi Allah nanti. Padahal syafaat ada dua macam. Pertama, syafa'ah manfiyah. Kedua, syafa'ah musbitah. Syafa'ah manfiyah adalah syafa'at yang ditolak. Yang kedua, syafa'ah musbitah, bukan musbitah. Musbitah syafa'ah yang diterima, yang ditetapkan. Apa syafa'at manfiyah? Syafa'at yang diminta dari selain Allah. Minta syafaat ke makhluk, yang makhluk itu tidak bisa, tidak mampu memberi syafaat yang diminta. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Hai orang-orang beriman, infakkan oleh kalian sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang satu hari. Di hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat.
Ini menunjukkan tidak ada syafaat, maksudnya syafaat dari selain Allah. Itu syafaat manfiyah yang ditolak. Adapun syafaat musbatah yang diminta dari Allah, minta syafaatnya kepada Allah, yang memberi syafaatnya orang yang dimuliakan, yang diberi syafaatnya orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalan. Allah menyatakan, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Inilah kaidah yang kedua. Nah, sekarang sudah masuk jam 6, kita harus jeda dulu beberapa saat. Nanti setelah jeda kita langsung masuk sesi tanya jawab. Dua kaidah berikutnya nanti kita akan jelaskan di hari Senin yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga jeda hela. Baik, khotiman azani Allah wa iyyakum. Setelah kita menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Rasundawi hafizahullahu taala, kami mengundang Pak antum semua untuk bertanya kepada Ustaz. Silakan nanti jika diberikan kesempatan oleh Ustaz untuk bertanya melalui line telepon, bisa melalui line telepon di nomor 0228686236 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Untuk pertanyaan kesempatan pertama kami persilakan, barangkali ada jamaah yang akan bertanya langsung kepada Ustaz di Masjid Umar bin Khattab. Silakan. Baik. Teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ya, bagaimana kalau orang itu rumahnya misalnya jauh dari masjid, sedangkan kalau mau sholat lewat orang-orang, lewat ibu-ibu, takutnya sholat saya itu dianggap riya. Ada juga yang seperti begitu. Nah, untuk itu bagaimana cara menyikapinya? Syukron jazakallahu khair. Iya. Afan wa jazakallahu khairan. Kita mau sholat ke masjid dari rumah, tapi di jalan ada banyak orang nongkrong. Pas kita lewat, orang-orang tahu kita mau sholat di masjid, takut riya gitu. Tabarakallahu fik. Ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Seperti tadi, saya mah mau ke masjid teh dilihat banyak orang, jadi disebut riya, akhirnya teka masjid itu riya. Jadi kalau kita tidak beramal karena manusia, maka riya kita. Kalau beramal karena manusia, mumpung banyak orang nih, lewat ke masjid, lewat di hadapan orang itu untuk ke masjid agar dipuji. Berarti kalau tidak ada orang enggak akan ke masjid. Tapi memang pun ada orang, keluar di sarung, di kopiah, sengit, kerenten badeka masjid. Jadi beramal karena orang itu syirik. Meninggalkan amalan karena manusia disebut riya. Beramal karena manusia itu syirik. Lalu harusnya bagaimana
Wal ikhlas, harusnya ikhlas. Apa itu ikhlas? Asa ayasfiyanallahu minhuma. Ikhlas itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya, baik meninggalkan amalan atau melakukan amalan, jangan karena manusia, karena Allah. Sabodote, enggak peduli orang mau muji, mau mencela terhadap amalan kita, bukan untuk mereka. Bukan ingin dipuji oleh mereka, dibalas oleh mereka, diberi pahala atau balasan oleh mereka, baik ataupun buruk, enggak. Tapi karena Allah. Sebodoh amat orang mau mencela pas kita ke masjid gitunya. Orang-orang bilang, riya eta malah. Cuek, cuek. Tetap. Yang penting kita fokus melakukan amalan yang diperintahkan. Dengan tujuan mengharapkan pahala, balasan, pujian dari Allah. Bukan dari orang. Orang mau komentar begitu, mau komentar gini, EGP. Naon EGP teh? Emang gue pikirin. Cuek gue. Mau muji kita, mau mencela kita. Mau menyukai kita, mau membenci kita karena amalan yang kita lakukan, enggak peduli. Fokus. Jadi kalau umpamanya kita melakukan ibadah hanya mengharapkan balasan dari Allah, pujian dari Allah, penilaian dari Allah, kita tidak akan peduli terhadap sikap orang lain terhadap amalan kita. Mau ada orang di jalan mau tidak, saya mah tetap ke masjid. Mau dipuji orang atau tidak, saya mah tetap ke masjid. Mau dicela orang atau tidak, saya mah tetap ke masjid. Mau dituduh wah atau mariah yang kapuji, nggak peduli. Mangga teh teing rek dikitu, rek dikie, rek dibereum, rek dihideung, rek di naon deui lah pokoknya, rek dipuji, rek dicela, daya urusan. Jadi sikap fokusnya karena ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bangga dari Cepi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Amiruddin di Karawang Ustaz. Apakah termasuk syirik jika seseorang mengatakan jika minum obat dari dokter ini saya tidak sembuh, tapi jika minum obat dari dokter itu pasti sembuh? Atau ucapan jikalau tidak ada si fulan pasti aku akan celaka dan semisalnya. Karena di zaman sekarang ini saya sering dengar perkataan itu di tengah masyarakat kita dan hal itu dianggap biasa. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, wa jazakallahu khaira afan wa fika barakallah. Boleh enggak kita mengatakan kalau saya enggak ke dokter ini enggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya umpamanya tidak ada si anu saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini. Kalau enggak makan saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita enggak makan, lapar. Kalau kita enggak minum, haus. Karena lapar dan makan, ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka
menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu boleh, tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Ya pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah, karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak, tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib, dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah teu pira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang, nyadadak. Kita rem, sekucit, paling 5 cm deh kata brak, tanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi, tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrangan dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang sebuah takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, ini tidak boleh. Contoh umpamanya,
Seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali, berarti pasti ringan. Jangan mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, gak boleh, karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas, oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pekte celaka, mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya, bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah. Mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah masyafa, li'anna law taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Ya boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini nih. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh, tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas, dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih, kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ka saya. Gak boleh.
Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena enggak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada yang mau nanya? Mangga. Ini ada mic-nya nih, diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mungkin pertanyaannya agak sedikit keluar dari jalur. Ini kisah tentang seorang yang ingin hijrah dari bekerja di sebuah perusahaan asuransi, walaupun konteksnya asuransi syariah yang dijalani, tapi seiring perjalanan waktu dia ingin meninggalkan, tapi dalam perjalanan hidupnya dia pun banyak cobaan-cobaan, diantaranya dia terlilit hutang gitu, sehingga masih berat untuk meninggalkan perusahaan tersebut, dan penghasilan-penghasilan yang didapatnya itu karena belum punya lompatan yang lebih besar dari perusahaan yang dia jalani, dia masih berkutat di situ, dan uang yang didapatnya untuk bayar-bayar hutang gitu. Adapun untuk makannya mungkin dia cari dari kafaahnya yang lain gitu. Tapi karena permasalahannya hutang tadi, jadi dia masih mengambil penghasilan dari perusahaan itu. Nah, apakah boleh gitu apa uang yang dari perusahaannya tadi untuk membayar hutang-hutangnya? Tapi kalau misalnya untuk biaya makan sehari-hari, mungkin dia ada dari kafaahnya yang lain. Gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Boleh enggak bekerja di perusahaan asuransi? Kalau asuransinya konvensional enggak boleh, haram. Karena adanya unsur-unsur yang diharamkan. Ada unsur bunga, ada unsur berjudi, ada unsur gharar, dan beberapa mekanisme yang melanggar syariat, maka tidak boleh. Kalau umpama asuransinya syariah, murni syariah, benar sesuai dengan aturan syariat, boleh. Nah, anggap saja itu ada penyimpangan, sehingga tidak boleh. Tapi dia butuh, terlilit hutang. Kalau keluar belum tentu dapat ganti pekerjaan. Tapi mungkin saja dapat pekerjaan, ya.
tidak pasti dapat kerjaan, tidak pasti nganggur juga. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Allah yang akan mengaturnya. Yang harus dilakukan kalau meyakini bahwa bekerja di perusahaan itu haram secara syar'i, wajib ditinggalkan. Mau punya hutang, mau tidak. Mungkin salah satu penyebab tidak mampunya kita melunasi hutang kita itu karena itu. Karena bekerja di perusahaan yang pekerjaannya haram. Menyebabkan rizki kita, uang kita tidak barokah. Menyebabkan kita tersiksa dengan hal tersebut. Allah persulit untuk membayar hutangnya. Jangan-jangan terus bekerja di sana dalam rangka melunasi hutang, hutangnya bukan berkurang malah bertambah atau tetap terus umur hidup nanti begitu. Apa yang harus dilakukan? Yakini bahwa kalau itu haram, yakini keluar. Allah nanti akan memberi ganti sebagaimana janji Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khaira minha. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ditinggalkan pekerjaannya karena Allah, tahu Allah murka kalau kita kerja di sana lalu kita tinggalkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Adapun waktu pergantian itu ya butuh kesabaran ya, tidak begitu keluar juk langsung dapat ganti yang lebih bagus. Mungkin Allah uji keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita. Saya kan pernah cerita ya, saya dulu ada jadwal tetap di Jakarta di sebuah perkantoran, ada masjid besar, ngaji di sana. Jadi semua karyawan kantor itu sholat di masjid itu dan ikut pengajian. Pas masuk, di pinggir jalan masuk ke masjid itu ada yang ngampar buku parfum gitu, buku-buku Islam, parfum kayak gitulah. Dengan ramah pas saya datang menyapa, salaman. Kemudian ngaji, dia ikut ngaji tutup dulu itu. Beres ngaji buka lagi. Kata panitia, Ustaz tahu gak siapa yang dagang tadi? Enggak tahu, gak kenal, baru ketemu. Itu dulu manajer bank di sini. Di sana ada kantor bank. Dia setelah tahu itu haram langsung resign, langsung mengundurkan diri, langsung keluar. Padahal sebagai manajer dia itu gajinya puluhan juta, ada mobil, ada rumah gitu. Dan sekarang dia dagang. Nah, yang menjadi manajer bank sekarang tuh bekas anak buah dia dulu. Jadi diizinkan silakan dagang tanpa malu-malu. Tanpa malu-malu. Jadi penghasilan yang puluhan juta merorot turun sampai ya belum tentu 5 juta sebulan keuntungan dari menjual itu. Gitu. Jadi tiap bulan saya kesana senyum-senyum sampai 7 atau 8 bulan, setelah itu gak ada lagi loh. Itu kemana yang biasanya ada? Oh ini tahu gak Ustaz katanya. Dia sekarang sudah diangkat menjadi staf ahli di sebuah perusahaan besar di Singapura. Diganti dengan yang jauh lebih baik daripada manajer bank tadi, jadi staf ahli, advisor namanya. Advisor itu orang yang memberi saran-saran kepada perusahaan kayak gitu. Nah itu gajinya berkali-kali lipat, lebih dari 100 juta. Tapi memang ada masa ujian. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan mungkin disengaja oleh Allah dipersulit dulu, tapi dia sabar. Yakinilah kalau kita meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Jadi cobalah, jangan ragu-ragu, resign sudah, keluar sudah.
Insya Allah, Allah akan ganti. Mungkin Allah akan menguji dulu kesungguhan, keseriusan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan hutang. Coba tinjau ulang kebiasaan kita untuk berhutang. Kita hanya boleh berhutang untuk sesuatu yang memang emergensi, sesuatu yang memang darurat sifatnya. Seperti sakit yang nyawanya terancam, harus ke rumah sakit, di opname, gak ada uang, silakan pinjam, gak apa-apa. Atau gak ada makanan, udah 3 hari gak makan, anak istri menjerit-jerit, silakan. Bahkan minta pun boleh, pinjamlah minimal, ya. Adapun untuk kebutuhan sekunder, tersier gitu ya, pinjam uang untuk beli mobil. Mobil Pak Balatak di luar tuh, bisa nebeng kita, lebih murah. Pakai ojek online, pakai taksi online, biayanya jauh lebih murah daripada pakai mobil sendiri. Iya, sok tanya kepada yang punya mobil. Lebih murah dibanding punya mobil sendiri. Sekarang dari sini ke Bandung, pakai ojek online, pakai apa namanya, taksi online, seberapa? Paling 50.000, 60.000 ya ke Bandung. PP 120.000. Nah, pakai mobil sendiri bensinan, ya, bisa minimal 100.000. Belum parkir, belum tol gitu ya. Belum kalau pakai mobil gaya hidup. Dah ke mau dah bawa anaknya, kalau pulang pakai mobil pengin mampir ke supermarket. Dan karena mobilnya umpah bisa muat banyak, bukan pakai tas belanja, teh pakai troli 2. Nah gitu, beda gaya hidup, ya. Jadi kalau kebutuhannya sekunder, apalagi tersier, HP saya sudah jadul banget nih, sudah 3 bulan harus diganti, 3 bulan mesti jadul. Itu gak perlu, akhirnya berhutang, gak boleh berhutang. Jadi hindarkan berhutang, karena hutang ini berat. Walaupun mati syahid dalam keadaan mati husnul khatimah, ya syahid, ya la ilaha illallah, ya hari Jumat jadi disolatkan oleh ribuan orang ahli tauhid, ada hutang, terhalang dia dari surga. Jadi jangan membiasakan berhutang, ya. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah nanti kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang, dan nanti ada kajian online jam 8 membahas kitab Ad-Dawa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.